Yap. Naila kan sekarang udah 16 tahun, bentar lagi 17 tahun. Siap, Bos. Tapi Mas Eko apa sih pengennya mengarahkannya ke apa? Kalau dari hatinya pengennya, kan tadi Mas Eko bilang bebas. Tapi dari hati Mas Eko yang paling terdalam, pinginnya Naila jadi seperti apa? Boleh dong, ngungkapin aja. Boleh, ya. Tapi kalau ditanya dia jadi apa sih, tentunya nih ya, dari anak bertiga yang paling apa namanya dekat sama orang, terusnya mau ngobrol, mau apa segala macam, itu Naila gitu loh. Ya, jadi buat gua sih pengen gitu ya, yang melanjutin perusahaan-perusahaan gua sih pengennya dia, pengennya gitu. Makanya waktu itu pengen gua arahin, pengennya dia. Tapi karena memang kondisinya dia nih anak pengen di dunia entertain, ya udah nggak apa-apa juga. Maaf Mas Eko, maaf. Anda tangannya ngapain ya? Nggak mau nyebrang, nggak usah gandengan. Bisa lepas. Menguatkan aja biar dia. Biar nggak jatuh. Tapi kalau terharu. Kalau Mas Eko pengennya Naila nikahnya umur berapa? Kalau tiba-tiba dia 17 tahun ada ya jodoh? Tanya dia. Bebas juga Mas. Artinya gini, ya usia pokoknya 20, 21, 22, 23. Ya pokoknya udah sama sewajarnya ini. Tiba-tiba dia ada yang minta, gua kasih. Wow. Karena ya buat gua, ya udah. Emang nangis gak? Siap gak? Gitu, nanti beneran aja lu. Nangis, sosok. Anak gue, Pia. Ya itu gue udah cari ceritaan juga sama emaknya. Emaknya, lu siap gak? Anak gue, emang gue pengen cita-citanya yang cewek kawin muda. Ya, bener gak? Biar punya cucunya. Iya, enggak. Juga pengennya gitu. Bener. Kalau ada besok jodohnya ketemu. Iya. Oke, Fik, besok lu. Oh enggak. Tapi kalau selfie gimana? Mau nikah tahun ini atau masih santai? Kan kamu belum punya pacar. Pacar belum punya. Ya, ngaco. Aku ngaku, Bi. Mau lah, kan udah lama juga, udah 8 tahun ya. Udah lama, 8 tahun udah lama. Wah. Kamu selama 8 tahun sendiri? Enggak lah, ada pacaran terus putus. Maksudnya enggak nikah lagi. Oh, selama 8 tahun itu? Iya. Pengen punya anak lagi gak kamu? Mau. Dah. Apa salahnya sih mau gua? Lu dari tadi lu tangan lu ya. Ya anak. Orang apa salahnya mendoakan? Mas Eko bilang dulu tangannya gratilan. Kamu gratilan ya tuh tangannya. Iya. Fik, mendingan lu kasih filosofi edukasi sama mereka semua, nanti abis ini Naila akan nyanyi lagu barunya dia nih. Nah. Aku ingin bisa, tapi lu kasih filosofi dulu. Ya, ayo berdiri aja filosofi yang cepet aja. Biar kita bisa ngedengerin nyanyinya, ayo. Ayo. Sambil siap-siap nyanyi nih, Naila. Sini sayang, mah kamu sini mah, sebelah papa. Oh mah. Oh, gak tau. Dia tahu gak kamu manggil aku apa? Tahu dong, Mami Daddy kan. Hei komunitas, filosofi. For the respect and have here, salam hormat kita untuk ayah tercinta yang memberikan sangat banyak prestasi, Hendro Purnomo, Pak Eko Patrio. Mas Eko, fine ya? Apa? How are you tomorrow? Good ya? How are you tomorrow? Buat adik generasi tercinta yang memiliki suara begitu indah, dan single yang sangat keren nanti bisa kita. Single. Bisa. Adik kita tepuk tangan dan respect kita, sayang kita untuk Naila. Wanita hebat, tegar. Di saat pria mendekatinya dengan kekurangan, justru di situ adalah letak Tuhan menguji sejauh mana kamu tangguh menghadapinya. Kesabaran nanti akan menjadi yang terbaik. Kasih apresiasi buat wanita terhebat saya, Selfie Napila Prasetyo. Ngerti selfie. Hawar-hawar Mas Eko. Ngerti banget Mas Eko. Christopher Columbus. Dia menemukan benua Amerika. Sebelumnya dia pernah menemukan Pemda Cikampek yang memang sudah menjadikan sebuah dasaran. Hilangnya gendang Scorpion masih menjadi para pencaharian kontraktor-kontraktor yang ada di Cipinang Muara. Dalam hidup,
atlet lempar lembing dunia, James Bond. Pernah ada dalam posisi yang dia sulit sampai dia bilang, I will the way to my A, no love for the money, the flyover, Jagorawi, Cakung, and Tendiania. Artinya adalah, di saat kau dicemooh oleh orang sekitarmu, berarti dia peduli atas apa yang terjadi dalam dirimu. Meskipun kau dihujat sesuatu yang tidak menyenangkan, berarti dia telah membuang waktunya hanya untuk memikirkan tentang kamu. Yang penting dalam diri kita, cuma ada satu kalimat yang membuat semua orang dari hinaan menjadi tepuk tangan. Apa itu? Ku ingin bisa dari Naila. Terima kasih Javis, terima kasih Mas Eko, terima kasih Naila. Sukses buat single terbarunya, Naila. Ku ingin bisa! Cipta Semilik Guslo dan Abe Hood.